Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Lagi dan lagi kita bahas mengenai updatean perkembangan lohan yang saya progres. Semoga kalian tidak pernah bosan ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih udah subscribe dan selalu support channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Dan tentunya saya doakan buat kalian selalu sehat dan sukses dengan apa yang kalian cita-citakan. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini sudah 2 minggu ikan ini saya progres ya. Dan jika kalian belum melihat video sebelumnya, kalian bisa cek di video part pertama teman-teman. Dan ini saya tampilkan cuplikan video ketika saya barusan ambil lohan si tongki ini di 2 minggu belakangan ini ya teman-teman. Kalian perhatikan secara detail apa saja yang mengalami perubahan di bagian tubuhnya. Dan kalian bandingkan dengan video saat ini ya bosku. Nanti kalian bisa berikan masukan, saran, dan tentunya kalian isi di kolom komentar. Nah, lohan si tongki ini sekarang saya tempatkan di tank progres yang lebih kecil. Dan di sini saya sengaja tempatkan di ukuran tank 30x30 dengan tinggi 40. Jadi tank ini berbentuk tank tower ya teman-teman. Dan yang sebelumnya, lohan cencu si tongki ini saya tempatkan di tank yang besar dengan ukuran 45 dengan lebar 45 dan tinggi 60 cm. Dan saya rasa saat ini lohan si tongki ini belum saatnya saya tempatkan di tank besar. Mengingat ukuran lohan si tongki ini masih di size 5 cm, saya rasa saya progres mulai dari tank yang kecil ini. Dan ini sengaja airnya saya masih fullkan terlebih dahulu, karena di sini barusan saya pindah di tank yang baru. Jadi biar dia adaptasi dulu, biar dia nyaman dulu. Dan selanjutnya nanti akan saya progres di air rendah ya teman-teman. Di sini saya akan pembentukan bodinya terlebih dahulu. Biasanya untuk penebalan bodi kita setting air rendah agar supaya ikan tidak terlalu berenang ke atas ke bawah, sehingga dia stay di air yang rendah dan berenang yang rendah ini. Semoga bodinya bisa terbentuk lebih tebal teman-teman. Jadi dalam memprogres lohan itu bertahap ya bosku. Kalian lihat apa yang kiranya harus diprogres duluan. Apakah bodinya, apakah jenongnya, apakah warna, apakah mutiaranya. Jadi progres itu fleksibel, menyesuaikan kebutuhan si ikan, agar lebih efektif dengan hasilnya nanti. Jika kita lihat di lohan si tongki ini secara keseluruhan, saya rasa akan memaksimalkan di penebalan bodinya ya bosku. Karena jika kita lihat secara umum, mutiaranya di sini sudah cukup lumayan. Bisa dibilang ini mutiara yang sining dan tebal-tebal. Dan di sini saya rasa mutiaranya tidak perlu saya maksimalkan terlebih dahulu. Dan untuk jenongnya sendiri, di sini kita bisa lihat dari genetik. Dan tentunya pada basic ikan lohan si tongki ini sudah memiliki jenong yang besar. Artinya di sini kita tidak perlu untuk maksimalkan terlebih dahulu untuk jenongnya. Nanti kiranya ketika bertumbuh pada badannya, jenong yang ada ini akan mengikuti dan tentunya akan bertambah besar dengan sendirinya. Dan tentunya untuk jenong pada lohan si tongki ini kita akan biarkan terlebih dahulu. Dan tentunya seiring warnanya juga akan kita progres belakangan. Karena jenong dan warna saya rasa akan berkembang mengikuti perkembangan badan nantinya. Jadi treatment progress yang saya lakukan ini adalah treatment progress secara alami yang bertujuan untuk teman-teman pemula dalam memprogress lohan agar nantinya bisa bertumbuh dan berkembang secara baik.
Oke, kembali kita bahas perkembangannya saat ini ya. Jadi Lohan Sitongki, jika kita lihat bersama, di sini yang sangat jelas terlihat perubahannya, kalian bisa lihat di bagian mutiara ya teman-teman. Jadi di bagian pipi dan wajahnya ini, mutiara yang ada, dia terlihat lebih besar dan tentunya makin lebar, makin tegas. Dan kalau kita bisa lihat di sini, mutiara yang ada di bagian wajah ini kemungkinan bisa ngeblok ya teman-teman. Tetapi di sini saya tidak khawatir karena karakter dari Lohan Chancho Starlet ini, dia rata-rata di size kecil itu mutiara yang ada di bagian wajah atau di bagian pipi ini, kebanyakan dari saudara-saudaranya itu terlihat ngeblok pada size kecil. Tetapi mutiara yang ada di bagian pipi atau wajah ini, dia akan pecah ketika Lohan Serian Starlet ini beranjak dewasa. Artinya ketika size besar, mutiara yang ada di bagian wajah ini dia akan pecah dengan sendirinya dan akan membentuk pola sesuai dengan basic karakter mutiara yang ada. Dan tentunya di sini saya tetap perhatikan untuk pencahayaan serta untuk pemberian pakan agar mutiara yang ada ini tidak makin ngeblok dan hasil kedepannya bisa makin baik dan tentunya sesuai harapan saya teman-teman. Selain itu untuk perubahan-perubahan yang lain saya rasa belum ada ya bosku. Mungkin di bagian body sedikit bertambah tebal dan PR saya harus bisa menebalkan body si Tongki ini dan tentunya bisa mengisi body belakangnya agar terlihat lebih kotak lagi dan tentunya makin berisi untuk mengimbangi ekornya yang tidak begitu lebar agar nantinya menambah kemewahan pada ikan lohan si Tongki ini bosku. Mengenai pemberian makan pada Lohan Sitongki ini, saya masih berikan udang secara full. Jadi di sini di setiap hari saya berikan udang paname atau biasanya udang tambak. Jadi udang saya bersihkan lalu saya berikan dagingnya saja. Di setiap hari saya berikan 3 kali, biasanya pagi, siang, dan malam. Dan kalau memang saya ada waktu luang di rumah, biasanya saya berikan 4 kali makan dalam setiap hari. Biasanya di lohan size di bawah 10 cm saya selalu kombinasi untuk pemberian cacing beku dan udang ya teman-teman. Tetapi untuk lohan sitongki ini sengaja saya berikan udang saja karena di sini saya akan lihat perkembangannya ketika saya hanya berikan udang apakah udang ini bisa memberikan efek yang bagus untuk penebalan body, warna, jenong dan lain sebagainya pada lohan sitongki ini. Semoga hasilnya bisa maksimal dan terus tunggu video kelanjutan progresan saya. Dan tentunya jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara mensubscribe agar saya makin semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya rasa itu untuk perkembangan 2 minggu ini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada perubahan yang lain dari Lohan Sitongki ini? Kalian bisa isi di kolom komentar. Yang lebihnya saya mohon maaf, ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja, bye-bye.